Hidup adalah perjalanan sementara. Sebelum sampai di titik akhir adalah misi setiap manusia untuk bisa menikmati tiap jengkal perjalanannya. Untuk bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, kita harus menentukan arah hidup dan menemukan maknanya. Apa sih tujuan kamu hidup di dunia ini? Apa saja prinsip-prinsip yang kamu yakini? Apa yang membuatmu semangat bangun dari tempat tidurmu di pagi hari? Sebagian orang mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan mantap. Namun, tidak sedikit pula yang kebingungan menemukan jawabannya. Saat hilang arah atau tujuan hidup, lalu memilih menyerah dan menjalani setiap harinya begitu saja. Setiap orang terlahir dengan keahlian dan bakat yang dimiliki. Kenapa harus sibuk berkutat dengan sesuatu yang tidak disukai? Padahal kemampuanmu sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Kadang, kita terlalu sibuk mendengar komentar atau anggapan orang lain hingga abai pada diri sendiri. Kita semakin tidak mau mendengar kata hati dan enggan menyadari apa yang sebenarnya jadi keinginan diri kita sendiri. Bahkan, demi bisa sukses seperti orang lain, kita mengabaikan keunikan diri sendiri. Kita tidak baik-baik memanfaatkan kelebihan dan kebaikan yang sebenarnya sudah dimiliki. Padahal, setiap orang lahir dengan bekal berupa bakat dan kemampuan. Mereka yang akhirnya bisa sukses adalah orang-orang yang jeli memanfaatkan bakat dan kemampuannya. Mereka punya kepercayaan luar biasa bahwa kelebihan dan keunikan yang dimiliki bisa mengantarkan dirinya pada kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Di tengah rutinitas yang kini kamu jalani, setidaknya luangkan sedikit waktu untuk merefleksikan hidupmu, merenungi setiap pekerjaan atau kegiatan yang kamu lakoni setiap hari. Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan bakat, kemampuan, dan rencanamu? Setiap pilihan dan keputusan datang sepaket dengan konsekuensi di baliknya. Kamu berhak melakukan apa yang disuka, tapi pastikan segala sebab dan akibatnya sudah terapal dalam kepala. Hidup tanpa keyakinan ibarat berjalan dengan mata tertutup. Kamu memang melangkah, tapi langkahmu tak punya arah. Usahamu tidak dilakukan dengan mantap, dan selamanya kamu akan merasakan bimbang. Terus menerka-nerka dalam hati apakah pilihan yang diambil sudah tepat atau justru keliru. Apapun yang ingin kamu lakukan dalam hidupmu, lakukanlah atas dasar rasa yakin. Keyakinan itu muncul ketika kamu memang sudah baik-baik memikirkan pilihan atau keputusan yang ingin diambil. Keyakinan pun akan dengan sendirinya timbul ketika kamu siap menghadapi segala konsekuensi dari keputusanmu sendiri. Bahkan, meskipun yang kamu hadapi adalah kemungkinan paling buruk. Manusia bukan seperti mesin yang tak punya hati. Lebih baik memilih pekerjaan yang diingini, karena kerja tak melulu soal materi dan kepuasan kerjalah yang bisa membuat hidupmu lebih berarti. Pekerjaan adalah yang paling menyita waktu, tenaga, dan pikiran kita. Sayangnya, penelitian membuktikan bahwa lebih banyak pekerja yang mengaku tak puas dengan pekerjaan yang dilakoninya. Alasannya, mereka merasa bahwa pekerjaan yang dijalani tidak seberapa berarti, merasa tidak bisa banyak berkontribusi dan semata-mata mengharapkan gaji. Jika hal ini juga kamu alami, segera pikirkan tentang kemungkinan resign atau keluar dari pekerjaanmu yang sekarang. Kamu layak menemukan pekerjaan lain yang membuatmu merasa nyaman dan benar-benar berguna. Pekerjaan yang kaitannya dengan membantu orang lain mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Bagaimanapun, uang bukanlah satu-satunya yang kamu butuhkan. Rasa puas atas pekerjaan yang kamu lakoni bisa jadi jauh lebih berarti daripada sekedar materi. Kita adalah makhluk perasa yang tidak cuma bisa kerja dan kerja. Demi hidup yang bermakna, luangkan sebagian waktu yang kamu punya untuk mengakrabkan seni dan sastra.
Memberi kebebasan pada diri sendiri untuk mengekspresikan kreativitas adalah salah satu kunci meraih kehidupan yang bermakna. Bermain musik, menulis, menari, menekuni fotografi, melukis. Banyak cara untuk mengasah kreativitasmu, baik sekedar hobi maupun dalam ranah profesional. Kegiatan-kegiatan yang mengasah kreativitas ini pula yang akan meningkatkan kemampuan kognitif dan emosionalmu. Kreativitas lewat seni dan sastra ibarat sendir-sendir kehidupan. Dari sinilah manusia belajar mengasah kepekaan diri, berusaha menyelami diri sendiri sekaligus berbagi empati dan simpati pada segala yang ada di sekitarnya. Kreativitas dalam seni dan sastra pulalah yang mengajarkan kita untuk menghargai sesama manusia dan semestanya. Bahagia tak perlu dicari kemana-mana. Dia ada dalam dirimu sendiri, berupa segala yang sudah kamu punya. Tapi kebahagiaan baru terasa nyata jika kamu mau membagikannya. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berinteraksi dengan orang lain dalam kesehariannya. Atas alasan itulah, kebahagiaan dan hidup bermakna yang kamu inginkan tidak bisa diusahakan sendiri. Kebahagiaan yang benar-benar berarti adalah ketika kamu bisa berbagi dengan sekitarmu, punya hubungan yang menyenangkan dan dalam dengan orang-orang terdekatmu. Demi hidup yang lebih bermakna, jalinlah hubungan baik dengan mereka yang ada di sekitarmu, keluarga, sahabat, rekan kerja, hingga sekedar kenalan atau orang asing yang kamu temui di jalan. Murah-murahlah berbagi senyum, bersikap baik, dan berusahalah jadi pribadi yang menyenangkan pada semua orang yang kamu temui. Kesalahan di masa lalu tidak layak disesali. Jika kita selalu diajarkan untuk memaafkan orang lain, kenapa tak mulai belajar memberi maaf pada diri sendiri? Hidupmu tidak akan bermakna jika sampai hari ini kamu belum bisa memaafkan diri sendiri. Manusia memang tak luput dari alpa dan dosa. Dulu, kamu mungkin pernah jadi seburuk-buruknya manusia. Tapi, bukankah di hari ini, lusa, dan seterusnya kamu punya kesempatan untuk memperbaiki diri? Mulailah dengan memaafkan segala kesalahan yang kamu perbuat di masa lalu. Berusahalah menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Kamu pun layak bersyukur dan berterima kasih atas dirimu yang sekarang. Segala kelebihan yang kamu punya juga pantas untuk dibanggakan. Sampai di level ini berarti kamu sudah bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Tanpa perlu usaha ekstra, kamu pun bisa menjalani kehidupanmu yang lebih bermakna. Tidak hanya fokus pada tujuan dan pencapaian, hidup adalah perjalanan yang setiap jengkalnya layak dinikmati meski susah maupun senang. Kamu tidak akan pernah mengerti makna hidup yang sebenarnya selama fokusmu hanya pada tujuan. Ingin kaya raya, berharap bisa keliling dunia, atau bisa sukses membangun usaha. Menetapkan tujuan memang sah-sah saja, tapi inti kehidupan adalah ketika kamu susah payah berusaha untuk mencapainya. Hidup yang bermakna adalah milik mereka yang bisa menghargai proses. Tentang bagaimana bersusah payah dalam perjalanan hingga akhirnya bisa sampai ke tujuan. Perkara harus jatuh bangun sebelum akhirnya bisa mencapai puncak kesuksesan. Sukses tidak seberapa berarti jika orang lain yang memberikannya, namun punya makna luar biasa jika kamulah yang mengusahakannya. Kesempatan hidup mungkin tak datang dua kali. Jangan pernah memilih menyerah dan berhenti, tapi lanjutkan hidupmu dan jadikan itu berarti. Hidup adalah kesempatan luar biasa bagi kita yang bisa bijaksana memanfaatkannya. Namun, hidup hanya akan disesali oleh mereka yang tidak baik-baik menjalani. Padahal, kesempatan untuk merasakan hidup tidak pernah datang dua kali. Sekali menjalani, maka kita pun akan sampai pada titik akhir yang menjadikan perjalanan kita selesai. Kelak, jika sampai di titik itu,
Jangan pernah melihat ke belakang dan berharap semua bisa diulang.